teman-teman mengarah ke Blok M ya teman-teman. Ada jalan layang Nonto Antasari ya di depan. Pekerjaan jalur pedestriannya sudah hanya bagian-bagian tertentu saja yang belum selesai di sekitar jalan yang mengarah ke Pasaraya ya teman-teman. Kawasan Patimura, Hasanuddin, dan Trunojoyo merupakan kawasan terbatas ya, terutama yang masuk ke kawasan Mabesnya, Mabes Polri. Tentu saja kita tidak bisa leluasa mengambil gambar di sana, namun kita ambil bagian-bagian yang menjadi wilayah umum. Nah, ini sudah lumayan bagus teman-teman. Hanya tinggal penutup drainase di sekitar tanaman belum sempurna untuk penutupnya. Dan tentu saja kabel udara ya yang tahap berikutnya saya rasa, bila mana pekerjaan ini sudah selesai tinggal relokasi. Di depan ada Pasaraya Blok M dan Terminal Blok M ya teman-teman. Hari ini hari Sabtu teman-teman, weekend di pertengahan bulan. Nah, ini ke arah kanan adalah Blok M dan masuk ke Blok M Mall ya. Nah, depan Pasaraya juga di sebelah kanan. Ini Jalan Hasanuddin ya teman-teman, tembusan dari Jalan Patimura. Dan di depan ada perempatan, di sebelah selatannya adalah Jalan Iskandar Syah Raya. Dan di atasnya ada Jalan Layang Nontol Antasari yang berujung di Jalan TB Simatupang di selatan teman-teman. Sudah banyak perubahan ya, tinggal finishing di box tanaman saya rasa. Jalan Iskandar Syah Raya. Nah, ini drainasenya cukup mengalir ya. Nah, ini terminal Blok M teman-teman, area keluar ya, inputnya di depan Taman Martatia Hahu, lalu berujung untuk keluarnya di Jalan Iskandar Syah ini. Nah, ini ke utara adalah Jalan Hasanuddin. Ini pintu Mal Blok M dari arah timur teman-teman. Ini ke arah utara adalah Jalan Hasanuddin di sektor segmen barat. Nah, ini pintu keluar terminal Blok M untuk bus kota teman-teman dan Transjakarta. Kita berjalan dari Jalan Hasanuddin di sebelah selatan menuju ke utara segmen barat ya. Coba kita eksplor lagi revitalisasi trotoar yang di segmen baratnya. Tadi kita sudah lewat melalui segmen timur ya teman-teman. Nah, ini saya rasa prasarana SJUT ya teman-teman, pipanya cukup besar diameternya untuk menampung kabel-kabel udara, relokasi kabel udara ke dalam SJUT ya teman-teman. Ini sekitar Jalan Hasanuddin di sebelah selatan Mabes Polri, sebelah utara dari Blok M atau Terminal Blok M. Area hijaunya belum terinstal.
Jadi dari segmen barat kita ke utara. Di area ini karena relatif daerah bisnis, jadi area hijaunya relatif sedikit ya teman-teman, dibanding jika di Jalan Petimura bagian utara yang area hijaunya cukup banyak. Dalam sekali drainasenya teman-teman, masih banyak pekerjaan.